Pada akhir musim gugur tahun 1999 di kota Tianjin, walaupun saat itu sinar matahari sangat terik, tapi suhu udara sudah sedikit lebih dingin. Sedingin hati seorang terpidana mati wanita yang akan dieksekusi pada hari itu. Beberapa hari yang lalu, terpidana wanita cantik itu mengajukan sebuah permintaan terakhir yang aneh, yaitu dia ingin terlihat cantik dengan mengenakan gaun pengantin merah miliknya saat dieksekusi nanti. Di hari eksekusi, setelah mengenakan gaun pengantin, dia meminjam kotak rias dari petugas pengadilan dan berdandan dengan hati-hati. Dia ingin pergi dari dunia ini dalam keadaan terlihat cantik. Terlepas dari statusnya sebagai terpidana, Ying Yanping hanyalah seorang wanita muda pada umumnya yang mengagumi kecantikan. Kejahatan apa yang telah dilakukannya sehingga diberi hukuman yang begitu berat? Ada cerita pahit apakah di balik gaun pengantin merah tersebut? It's a delicious story time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Yunnan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Ying Yanping yang lahir pada tahun 1973 di sebuah desa terpencil di pegunungan Kaolikong, Kabupaten Tengchong, Kota Paosan, di barat Provinsi Yunnan, berasal dari keluarga petani biasa. Sejak kecil, Yanping hidup dalam kemiskinan. Seluruh keluarga hanya bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yanping terpaksa putus sekolah saat masih duduk di bangku sekolah dasar dan sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Selain mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu usaha pertanian keluarganya, dia juga harus menjaga kedua adiknya yang masih kecil. Waktu berlalu begitu cepat, walaupun kondisi kehidupan kurang baik, tapi Yanping yang memang sejak kecil sudah terlihat manis, kini perlahan tumbuh menjadi gadis muda yang semakin cantik menawan dengan penampilan yang menarik. Akibatnya banyak pemuda desa yang jatuh cinta kepadanya dan berusaha menjadi kekasihnya. Di antaranya ada seorang pemuda bernama Fang Qiang yang bisa dianggap sebagai kekasih masa kecilnya. Fang Qiang 3 tahun lebih muda dari Yanping, keduanya tumbuh bersama sejak kecil dan tidak pernah berpisah. Setelah remaja, Fang Qiang memutuskan untuk menikahi Yanping ketika dia dewasa nanti. Yanping juga menganggap Fang Qiang sebagai pelindungnya dan berjanji dalam hati, selain dengan Fang Qiang, dia tidak akan menikahi siapapun dalam hidup ini. Namun seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah, terutama sejak kemunculan seorang gadis bernama Wang Xiongman di desa pada tahun 1990. Saat itu, menjelang tahun baru Imlek, sebuah mobil mewah melaju di jalan pedesaan dan berhenti di desa mereka. Para penduduk desa melirik dengan rasa ingin tahu yang besar, siapa yang datang mengunjungi desa mereka yang miskin dan terpencil itu. Setelah mobil berhenti, seorang gadis yang mengenakan rok merah muda dan atasan ketat dengan sepatu hak tingginya, serta perhiasan di sekujur tubuh yang membuatnya terlihat semakin cantik dan modis, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Ternyata gadis itu adalah Wang Xiongman yang pergi bekerja di kota beberapa tahun yang lalu. Xiongman adalah teman masa kecil Yanping. Dulu kehidupan keluarganya juga tidak lebih baik dari keluarga Yanping. Namun setelah merantau ke kota selama beberapa waktu, kini dia telah menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Hal tersebut membuat hati Yanping diliputi rasa iri dengan keberhasilannya. Selama ini Yanping merasa dari segi penampilan dia lebih cantik dan muda daripada Xiongman, tapi nasib temannya itu malah jauh lebih baik darinya sekarang. Yanping merasa jika dia merawat diri dan berdandan dengan benar, dia pasti akan lebih menonjol daripada Xiongman, dan tentu dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Diam-diam Yanping pergi menemui Xiongman dan bertanya kepadanya, apakah dia juga bisa pergi ke kota untuk bekerja. Xiongman mengatakan kepadanya bahwa asalkan Yanping bisa mengatasi segala kesulitan, dia pasti akan bisa menghasilkan uang.
Hal ini semakin memberikan dorongan besar bagi Yan Ping, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kota agar bisa menjadi orang yang sukses, tidak kalah dari temannya itu. Dia segera pulang dan memberitahu kedua orang tuanya perihal keinginannya untuk ikut Xiaoman bekerja di kota untuk mendapatkan uang. Melihat tekad Yan Ping yang begitu besar dan berpikir bahwa jika putri mereka itu benar-benar sukses, kehidupan keluarga mereka juga kelak akan jauh lebih baik. Jadi mereka akhirnya menyetujui keputusan Yan Ping. Pada malam tahun baru Imlek, Yan Ping menemui Fang Qiang dan memberitahu tentang rencananya. Awalnya dia mau mengajak Fang Qiang pergi ke kota bersamanya, tapi pacarnya itu memilih untuk tinggal di kampung halamannya. Fang Qiang berusaha membujuk agar Yan Ping tidak pergi, tapi di dalam hatinya, dia tahu jika pacarnya itu sudah membuat keputusan, akan sangat sulit untuk membujuknya. Di malam perpisahan, Fang Qiang menyiapkan hadiah untuk kekasihnya itu. Di bawah sinar bulan yang terang, Fang Qiang mengeluarkan gaun pengantin baru berwarna merah dan memberikannya kepada Yan Ping sambil berkata, "Awalnya aku berencana memberikan ini kepadamu ketika kita bertunangan kelak, tapi aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Jadi simpan saja gaun ini sebagai pengingat agar kamu selalu ingat padaku." Yan Ping sangat tersentuh hingga membuatnya menangis. Dia mengambil hadiah tersebut dan berjanji bahwa dia hanya akan pergi ke kota selama 3 tahun dan kembali ke desa untuk menikah dengan Fang Qiang kelak. Keesokan harinya, Yan Ping membawa gaun pengantin merah pemberian Fang Qiang dan berjalan pergi meninggalkan desa menuju kota besar yang diimpikannya, merasa segalanya akan berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi sayangnya, dia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari mimpi buruk yang menunggu di depannya adalah jurang yang tak berujung. Ketika tiba di kota besar untuk pertama kalinya, awalnya Yan Ping memilih untuk tidak bekerja bersama Xiaoman. Dia sangat bersemangat dan mau mengukir dunianya sendiri, mendapatkan kesuksesan dengan kedua tangannya sendiri. Awalnya Yan Ping berencana pergi ke provinsi Kuangtung untuk bekerja, namun akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di kota Kunming, ibu kota provinsi Yunnan, untuk mencari peluang. Walaupun tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tapi berkat kecerdasannya, dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan restoran di kota Kunming. Meskipun capek dan sangat melelahkan setiap hari, tapi dia berhasil mendapatkan gaji 350 yuan atau sekitar 770 ribu rupiah per bulan. Walau tidak tinggi, tapi itu merupakan jumlah yang tidak sedikit bagi gadis seperti dia yang tumbuh di pedesaan. Ditambah lagi selain makanan, restoran juga menyediakan tempat tinggal untuk karyawannya, sehingga dia merasa bahwa lingkungan dan kehidupannya sekarang jauh lebih baik daripada di desa. Setelah memiliki sedikit penghasilan, Yan Ping mulai rajin berdandan seperti gadis-gadis lainnya. Karena wajahnya yang memang cantik dengan tubuh proporsional, setelah berdandan sedikit membuatnya terlihat semakin menawan. Namun sayangnya, hal tersebut malah menarik perhatian pemilik restoran yang memiliki niat buruk kepadanya. Suatu ketika, saat Yan Ping sedang membawa makanan, tiba-tiba pemilik restoran menyentuh bagian pribadinya yang membuatnya kaget dan ketakutan, sehingga makanan yang dibawanya terlepas dari tangannya dan terjatuh ke lantai. Adegan ini terlihat oleh istri pemilik restoran, tapi sayangnya dia malah menyalahkan Yan Ping karena telah berani menggoda suaminya. Dia menampar pipi Yan Ping dan memakinya sebagai rubah betina yang tidak punya rasa malu. Setelah berhenti dari pekerjaannya di restoran, Yan Ping awalnya berpikir untuk pulang ke kampung halamannya, tapi dia merasa malu untuk pulang karena hanya akan menjadi bahan tertawaan saja. Dia kemudian teringat Wang Xiaoman sehingga dia mencarinya agar bisa membantunya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Ketika bertemu Xiaoman dan menyatakan keinginannya untuk bekerja bersamanya, Xiaoman hanya tersenyum penuh arti. Sebenarnya selama ini Yan Ping hanya melihat Xiaoman dari luarnya saja. Dia tidak mengetahui apa sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh temannya itu hingga bisa membuatnya kaya dalam waktu yang relatif singkat.
Malam itu, saat Yan Bin mengikuti Xiaoman ke KTV, barulah dia menyadari bahwa selama ini Xiaoman bekerja sebagai gadis pendamping tamu di sana. Setibanya di sana, Xiaoman menyuruhnya untuk mengganti pakaiannya dan pergi ke ruang karaoke untuk menemani para tamu. Melihat pakaian yang dikenakan Xiaoman sangat terbuka, Yan Bin sedikit ragu. Dia tidak tahu apakah akan memakai pakaian seperti itu atau tidak. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menemani tamu. Namun ketika Xiaoman memberitahunya bahwa dia bisa mendapatkan uang hanya dalam satu hari, setara dengan yang bisa didapatkannya di restoran selama sebulan, Yan Bin mulai terpengaruh. Xiaoman mengatakan bahwa selama Yan Bin bisa membuat para tamu senang, maka dia bisa mendapatkan 500 yuan atau sekitar 1,1 juta rupiah di luar tip. Yan Bin tidak mengetahui apa itu tip, tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa uang ini akan memungkinkannya menjalani kehidupan yang didambakannya. Pada hari pertamanya bekerja, Yan Bin terlihat sangat gugup dan pendiam, sehingga pelanggannya yang melihat itu berusaha membujuknya agar tidak perlu takut dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar uang untuk diberikan kepada Yan Bin. Yan Bin yang belum pernah menerima uang sebanyak itu, akhirnya tergoda juga dan dia pun kehilangan kesuciannya di malam itu juga. Keesokan harinya, Yan Bin yang terbangun di atas ranjang sebuah hotel merasa sedih. Wajah Fang Cheng terbayang di dalam benaknya, air mata mulai mengalir di wajahnya. Janji bertemu kembali setelah 3 tahun yang dibuatnya ketika mereka berpisah, mungkin kini hanya tinggal kenangan saja. Namun ketika dia melihat pria di sampingnya memegang segepok uang di tangan sambil menatapnya, Yan Bing pun menyerah. Keinginan akan uang perlahan namun pasti menekan semua perasaannya. Pada akhirnya, dia benar-benar lupa bahwa ada seorang pria yang sedang menunggunya kembali di pegunungan yang jauh. Yan Bing mulai berhenti mengirim surat kepada Fang Qiang dan hanya mengirim uang kepada orang tuanya, tapi menolak memberitahu akan keberadaannya. Dari hasil kiriman uang yang dilakukan Yan Bing ke kampung halamannya, orang tuanya berhasil membangun rumah baru dan membeli ternak. Hal tersebut membuat orang-orang di desa mulai bergosip dan bertanya, kira-kira pekerjaan apa yang dilakukan Yan Bing hingga bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Fang Qiang yang mendengar hal itu merasa tidak nyaman, sehingga dia memutuskan untuk pergi mencari Yan Bing. Dia hanya tahu bahwa pacarnya itu bekerja sebagai pelayan restoran, tapi bagaimana dia bisa memiliki banyak uang? Fang Cheng 3 kali ke kota Kunming dan mengunjungi banyak restoran di sana, tapi semua usahanya sia-sia. Sementara itu, karena penampilannya yang cantik, sebagai pendatang baru di KTV tempatnya bekerja, banyak tamu yang ingin mendapatkan pelayanannya, sehingga tidak butuh waktu lama. Yan Bing pun menjadi sangat populer di sana. Di antara para pelanggannya, ada seorang pria kaya yang biasa dipanggil dengan sebutan Bos Cheng. Suatu hari, Yan Bing mendengar bahwa Fang Cheng telah beberapa kali datang ke kota untuk mencarinya. Namun karena pacarnya itu hanya mengetahui alamat restoran tempat Yan Bing pertama kali bekerja, sehingga Fang Cheng pun tidak berhasil menemukannya. Setelah mengetahui hal itu, membuat Yan Bing sedikit murung karena merasa tertekan akan pencarian yang dilakukan oleh Fang Cheng tersebut. Bos Cheng yang malam itu kebetulan ditemani oleh Yan Bing. Ketika melihat gadis tersebut agak pendiam dan murung, segera mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yan Bing. Yan Bing yang tidak curiga sama sekali langsung menyalakan rokok tersebut dan menghisapnya. Namun setelah 1 kali hisapan, dia merasa ada yang salah dengan rasanya. Bos Cheng mengatakan kepadanya agar tidak perlu khawatir, rokok itu akan membuatnya terasa nyaman dan melupakan semua kegelisahan di hatinya. Dan mulai sejak malam itu, Yan Bing pun akhirnya menjadi seorang pecandu, semakin hari semakin bertambah parah. Awalnya Bos Cheng mengajaknya bersenang-senang dan memberikannya secara gratis kapanpun Yan Bing membutuhkannya. Tapi setelah beberapa lama, Bos Cheng sepertinya mulai menghindari dirinya, tidak pernah datang lagi ke KTV tempat Yan Bing bekerja, sehingga Yan Bing kehilangan pasokan obat yang membuatnya sangat tidak nyaman dan kesakitan akibat efek ketagihan yang dialaminya.
Yan Ping tahu, Bo Cheng sering pergi ke berbagai tempat hiburan malam. Jadi setiap malam, dia mulai mencarinya kemana-mana. Setelah sekian lama mencari, pada suatu malam yang dingin, Yan Ping akhirnya menemukan Bo Cheng di depan pintu sebuah restoran. Dia segera berlutut di depan Bo Cheng dan memohon kepadanya agar mau berbaik hati kepadanya dan bersedia membawanya pergi. Dia berjanji akan mengikuti kemanapun Bo Cheng membawanya dan melakukan semua perintahnya. Dengan senyum penuh arti, Bo Cheng menyetujuinya dan sejak saat itu, Yan Ping pun bekerja untuknya. Tanpa disadarinya, sejak awal Yan Ping telah masuk ke dalam perangkapnya. Memang itulah yang diinginkan oleh Bo Cheng. Yan Ping akhirnya terjatuh ke dalam jurang hitam yang tidak berdasar, yang merubah seluruh kehidupannya di masa depan. Bo Cheng bukanlah orang biasa. Nama aslinya adalah Cheng Yihua, seorang pengedar besar yang selalu berpergian bolak-balik antara kota Tianjin dan provinsi Yunnan. Dia merekrut banyak gadis-gadis muda untuk membantunya mengangkut barang haramnya agar tidak mudah terdeteksi oleh aparat kepolisian. Dengan memanfaatkan kepolosan mereka, dia melakukan segala upaya agar mereka bisa terjebak dalam jaringan usahanya. Pada tahun 1996, dengan dukungan Bo Cheng, Yan Ping membuka toko pakaian di sebuah kota kecil di provinsi Yunnan. Dengan penampilannya yang menawan dan kepandaiannya dalam bergaul, toko pakaiannya berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Namun sebenarnya, pada malam hari, toko pakaian tersebut berubah fungsinya menjadi tempat berkumpulnya para pengedar yang melakukan perjalanan antara negara Tiongkok dan negara Myanmar. Yan Ping bertindak sebagai perantara di antara para pengedar, menyediakan tempat bagi mereka untuk berdagang dan menghasilkan uang dari setiap transaksi. Agar persediaan barangnya selalu mencukupi, dia sering bolak-balik ke negara Myanmar, mengambil resiko demi keuntungan yang besar. Seiring berjalannya waktu, dia semakin akrab dengan negara Myanmar dan hubungannya dengan pria lokal yang bernama Yang Chenghua menjadi semakin dekat. Yan Ping merasa Chenghua sangat mirip dengan pacarnya, Fang Qiang, sehingga meski keduanya memanggil satu sama lain dengan sebutan kakak dan adik, tapi di mata orang luar, mereka lebih terlihat seperti pasangan. Yang Chenghua berasal dari keluarga yang sangat akrab dengan obat terlarang. Kakak perempuan tertua dijatuhi hukuman mati karena menjadi pengedar. Kakak perempuan kedua dan kakak iparnya meninggal karena overdosis. Dan ada juga kakak ipar lainnya yang sedang menjalani hukuman penjara karena obat juga. Chenghua sendiri juga menjadi seorang pengedar, benar-benar sebuah keluarga yang memprihatinkan dan tanpa harapan. Melihat Chenghua yang jauh lebih muda darinya membuat hati Yan Ping sedih dan merasa sedikit kasihan kepadanya. Dia sering membantu Chenghua mengirimkan paket untuk para pelanggan tetapnya yang berada di kota Tianjin. Dengan kecerdasannya, Yan Ping mulai membangun jalur perdagangan barang haramnya dari provinsi Yunnan ke kota Tianjin. Yan Ping memanfaatkan masa haidnya untuk melewati berbagai pos pemeriksaan, menyelundupkan 150 gram bubuk putih ke kota Tianjin dan menjualnya dengan harga tinggi, yakni 150 yuan atau sekitar 330 ribu rupiah per gram. Seiring berjalannya waktu, karena selalu berhasil dalam melakukan perjalanan bisnis kelamnya, Yan Ping merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Dia berpikir bahwa karena semuanya telah direncanakan dengan sangat matang, sehingga tidak akan pernah ketahuan sama sekali, dia tidak akan mungkin bisa tertangkap. Ditambah lagi dengan keuntungan yang sangat besar, membuatnya semakin hari semakin berani dalam mengambil resiko. Pada bulan April 1997, Yan Ping menerima tugas untuk mengangkut berkilo-kilogram obat menuju ke kota Tianjin. Jumlah yang sangat besar dengan keuntungan yang fantastis membuat Yan Ping bersemangat dalam menerima tugas tersebut. Dia dan Yang Chenghua mulai memikirkan cara untuk memastikan semuanya berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan seperti biasanya. Namun karena kali ini barang yang dikirim berjumlah besar, mereka harus lebih berhati-hati, tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun juga. Chenghua kemudian meminta kakak iparnya yang bernama Kuang Chengjiang untuk membantu mereka. Mereka bertiga kemudian saling membagi tugas. Chenghua pergi ke kota Tianjin terlebih dahulu untuk menemui pelanggannya,
sedangkan Yan Ping dan Cheng Jiang mempersiapkan paket yang akan dikirim. Mereka kemudian mempekerjakan seorang pekerja buruh harian berusia 21 tahun yang bernama Xi Yu untuk mengangkut semua paket tersebut dari kota Ruili, Provinsi Yunnan ke kota Tianjin secara diam-diam. Xi Yu adalah seorang pria yang rajin dan jujur, memiliki istri dan seorang putra. Yan Ping memberikan 20 ribu yuan atau sekitar 44 juta rupiah kepadanya dan berbohong dengan mengatakan bahwa paket yang akan dikirimnya adalah barang biasa saja. Karena besarnya jumlah uang yang ditawarkan kepadanya, Xi Yu pun menyetujuinya. Pada bulan Mei di tahun yang sama, setelah diskusi yang cermat, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan transaksi tersebut. Yan Ping dan Cheng Jiang pun segera berangkat ke kota Tianjin. Namun saat baru tiba di kota Kunming, Yan Ping bertemu dengan salah satu temannya yang dulu sama-sama bekerja di KTV. Setelah berbasa-basi sebentar, dia menyerahkan selembar surat kepada Yan Ping. Surat itu berasal dari Fang Qiang, pacarnya yang berada di kampung. Tapi karena Yan Ping saat itu sedang fokus pada pengiriman barang, dia mengambil surat tersebut dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Setelah temannya pergi, dia segera melanjutkan perjalanan ke kota Tianjin. Setibanya di kota Tianjin pada tanggal 10 Mei 1997, Yan Ping dan Cheng Jiang berjalan menuju lokasi yang telah disepakati dengan pelanggannya. Mereka berpura-pura menjadi sepasang kekasih yang sedang berjalan di atas jembatan layang yang terletak di sebelah jalan utama menuju pelabuhan di pusat kota Tianjin. Di seberang jembatan, terlihat seorang wanita parubaya sedang menggandeng seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Setelah mengkonfirmasi identitas satu sama lain, mereka segera berjalan mendekati wanita itu dan bersiap untuk menyerahkan paket yang sedang mereka bawa kepadanya. Namun ternyata, semua gerak-gerik mereka sejak awal tiba di sana telah diawasi oleh lebih dari selusin polisi berpakaian preman yang sedang melakukan penyamaran. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan saat sedang berada di tengah jembatan. Dari hasil interogasi, polisi berhasil mengetahui keberadaan Cheng Hua sehingga 7 hari kemudian, pada tanggal 17 Mei 1997, polisi berhasil menangkap Cheng Hua beserta kaki tangannya di sebuah hotel di kota Tianjin. Polisi akhirnya berhasil menyita lebih dari 3 kg bubuk putih dan menangkap 12 pengedar. Sehingga operasi polisi kali ini dianggap sebagai kasus obat terlarang terbesar yang berhasil terdeteksi oleh polisi kota Tianjin sejak berdirinya Negara Republik Rakyat Tiongkok. Dengan barang bukti yang begitu besar, akhirnya pada tanggal 7 Juni 1997, Yin Yanping dan semua orang yang terlibat di dalamnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Menengah Rakyat Kota Tianjin dengan masa penangguhan eksekusi selama 2 tahun. Saat berada di penjara, Yan Ping membaca surat yang ditinggalkan Fang Qiang untuknya. Di dalam surat disebutkan bahwa ternyata selama ini Fang Qiang masih setia menunggunya, dia telah mencari Yan Ping kemana-mana. Dia juga menulis banyak surat dan memberikannya kepada teman-temannya di restoran tempatnya bekerja dengan harapan suatu saat nanti Yan Ping akan menerima dan membacanya. Setelah mengetahui bahwa Yan Ping bekerja di KTV, dia juga pergi mencarinya ke sana dan menitipkan surat kepada mantan rekan kerja Yan Ping di sana. Selain menyatakan kerinduannya kepada Yan Ping, Fang Qiang juga menyatakan kekhawatirannya karena dia mendapat kabar bahwa Wang Xiaoman, teman yang membawa Yan Ping pergi ke kota untuk bekerja, belakangan ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman mati karena terlibat perdagangan obat terlarang. Yan Ping menangis sedih setelah membaca surat tersebut. Dia tahu bahwa jalan pulang untuknya sudah tertutup selamanya. Dia sudah menjadi orang yang berdosa dan harus membayar mahal atas semua perbuatannya. 2 tahun kemudian, pada bulan Juni tahun 1999, Yin Yanping yang belum genap berusia 26 tahun berjalan ke tempat eksekusi dengan mengenakan gaun pengantin merah yang diberikan Fang Qiang kepadanya. Ketika ditanya alasannya mengenakan gaun tersebut, Yan Ping menjelaskan bahwa hal itu adalah tradisi dan kebiasaan di kampung halamannya di Provinsi Yunnan.
Jika seorang wanita memiliki seorang pria yang ingin dinikahinya di dalam hati, sang wanita dapat mengenakan gaun pengantin dan memikirkan pria yang dicintainya tersebut sebelum meninggal dunia. Dengan begitu, meskipun tidak memiliki takdir untuk saling berjodoh di dalam kehidupan ini, tapi mereka kelak akan dapat menjadi suami istri di kehidupan selanjutnya. Yan Ping berlutut di tanah, bersujud ke arah selatan berulang kali, sambil menangis dia berteriak, "Ayah, ibu, putrimu tidak berbakti. Putrimu akan membalas semua kebaikanmu yang telah membesarkanku di kehidupan selanjutnya." "Cheng Ke, Ping Mei berhutang segalanya padamu dalam kehidupan ini. Ping Mei berjanji akan membalas dengan menjadi istrimu yang baik di kehidupan selanjutnya." Tidak berapa lama kemudian terdengar bunyi letusan senapan. Ying Yan Ping yang 2 hari lagi akan berulang tahun yang ke-26 akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan dunia ini dengan segala penyesalannya. Uang bisa membeli banyak hal, tapi seringkali ia menjual nurani dalam prosesnya. Uang mungkin bisa membuat mata terbuka, tapi juga bisa membuat hati kita buta dan tertutup. Mengejar uang tanpa peduli nilai lain adalah seperti menggenggam pasir, semakin kuat dipegang, semakin banyak yang terlepas. Saat uang menjadi tuan, kita menjadi budaknya, tak lagi melihat dunia dengan mata yang terbuka. Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJDCU Stories. Bye-bye.